Shalom Christlike People, senang sekali dapat berjumpa dengan Anda dalam merayakan kebangkitan Kristus di momen Paskah ini. Dan inilah Warta Jemaat edisi Minggu Paskah 1 April 2018 bersama saya, Emanuela Ginting. Untuk memperoleh data yang lebih akurat tentang pengunjung kebaktian, Majelis Jemaat memohon kesediaan jemaat untuk menekan tombol pada alat pencatat kehadiran atau counter. Telah disediakan counter khusus anggota jemaat dan counter khusus simpatisan di depan pintu masuk ruang kebaktian. Penjelasan mengenai bagaimana menjadi anggota jemaat GKI Manyar dapat dilihat dalam Warta Jemaat. Christlike People, mari merayakan Paskah dalam perayaan Paskah pada sore ini, Minggu 1 April, pukul 5 sore, bertempat di GKI Manyar, yang akan dilayani oleh Pendeta Lindawati Mismanto. Mari bersama membagikan semangat Paskah melalui caroling pada hari Minggu, 8 April, mulai pukul 9 pagi. Bagi Anda yang ingin terlibat atau memiliki rekan maupun saudara yang membutuhkan pelayanan ini, dapat mendaftarkan diri melalui Bapak David di nomor 081-3300-75833. Jangan lewatkan untuk hadir dalam kebaktian pengajaran dengan tema Allah yang tersalib pada hari Minggu 8 April di Kebaktian Umum GKI Manyar dilayani oleh Pendeta Handi Hadiwitanto, PhD. Bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat mengirimkannya melalui email pengajaran.manyar@gmail.com atau melalui kantor gereja paling lambat hari ini. Bagi Anda yang berdomisili di sektor 2 dan 4, hadirilah persekutuan doa yang akan diadakan dengan jadwal sebagai berikut. Bagi jemaat lansia, mari bersekutu dalam persekutuan doa lansia yang akan diadakan pada hari Jumat, 13 April pukul 5 sore, bertempat di GSG Lantai 1 GKI Manyar. Persekutuan doa ini akan dilayani oleh Ibu Rizka Yoniarti dengan tema Menang atas Kuasa Maut. Christlike People, Kristus sudah bangkit. Kiranya kuasa kebangkitannya membawa kita semakin memuliakan Allah, serta menjadi saksi dimanapun kita berada. Selamat merayakan Paskah. Have a blessed Sunday, and together we are building Christ-like people.